Bank Sampah Pusat Kota Makassar melayani seluruh bank sampah unit yang ada di Kota Makassar. Bank sampah unit itu memiliki nasabah-nasabah di tingkat masyarakat. Nanti setelah sampah terkumpul di bank sampah unit, kami dari Bank Sampah Pusat akan menjemput ke bank sampah unit. Jadi mereka menjemput itu lewat aplikasi penjemputan, meminta jemput pada H-1. Setelah itu kami akan menjemput menggunakan armada. Jadi ada 3 armada kami, ada 3 roda, ada pickup, kemudian ada truk. Setelah dijemput dari bank sampah unit, sampah-sampah itu masuk ke bank sampah pusat. Di sini sampah-sampah itu nantinya akan dipilah, dan ada 4 kategori sampah yang kami jemput, yaitu plastik, kemudian logam, dan botol kaca, serta kertas. Setelah dan juga ada produk minyak jelanta. Kemudian nanti setelah kami di sini dikumpul dan ditimbang, nanti bank sampah unit akan mengambil dananya di sini untuk dibayarkan. Saya kira memang salah satu program strategis Bapak Wali Kota adalah penanganan total persampahan. Dan salah satu inovasi yang akan diciptakan di situ adalah bagaimana manajemen pengolahan sampah yang berbasis bank sampah. Di Kota Makassar sendiri adalah ada satu bank sampah induk, dan di bawahnya ini ada kurang lebih 1076 bank sampah. Tetapi yang berbasis di tingkat RT RW kurang lebih sekitar 676 bank sampah. Di antara 676 bank sampah inilah yang kita aktifkan di tingkat masyarakat, bagaimana menggerakkan masyarakat-masyarakat yang terlibat dalam komunitas untuk aktif melakukan proses pengumpulan sampah, pemilahan sampah, dan pemanfaatan sampah sendiri yang biasa dikenal 3R. Nah, bagaimana cara mereka supaya aktif? Tentunya ada semacam motivator yang bekerja di tingkat masyarakat yang akan memberikan bimbingan, yang akan memberikan guidance secara terus-menerus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung di bank sampah unit ini untuk terlibat secara bersama pemikiran terhadap kondisi lingkungan dan melakukan pemilahan sampah secara aktif di tingkat komunitas warga. Dan hasil yang kita peroleh sejauh ini adalah sudah tercapai pemisahan-pemisahan sampah yang terkoordinir langsung dengan bank sampah induk, dan hasilnya misalnya dari sampah plastik, sampah kertas, logam segala macam yang sifatnya sampah anorganik itu bisa didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan sudah terjadi juga transaksi ekonomi antara masyarakat sendiri dan beberapa vendor. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa dari kurang lebih sekitar 607 bank sampah unit yang bekerja di tingkat RT RW yang aktif hanya sekitar kurang lebih 300-an tahun ini, dan masih kita memiliki pekerjaan kurang lebih 3 bulan, bisa aktif sekitar 75%. Artinya ada pencapaian hasil dari kelompok-kelompok bank sampah unit yang bekerja di tingkat masyarakat. Secara otomatis jika mereka sangat aktif memerlukan pemilihan sampah plastik dan sampah-sampah jenis lainnya, otomatis mengurangi beban sampah yang ada di TPA.